masyarakat Ponorogo serentak untuk besok hari Jumat. Untuk besok, juga diimbau untuk melaksanakan PSN ataupun pemberantasan sarang nyamuk secara serentak. Mereka kagem mengantisipasi di pencegahan adanya penyakit demam. حب النبي على الإنسان مفترض حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا Bumbung, Jumat, Pagi, Kusur, Sedoyong, Timut-timut program pemerintah dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk, utawi nyamuk demam berdarah. Kedatang para bapak, para ibu, warga masyarakat desa, dulu, monggo, kita sarang-sarang, bumbung, dalam rangka pemberantasan nyamuk niko dipunwontenaken kerja bakti bersama-sama nggih atasipun resik-resik lingkungan nggih lewat 3M napa 3M mengubur, menguras, menutup tempat-tempat jeroan air. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo sarang-sarang kita sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk warga desa Gendang dan sekitarnya. Mari besok pagi kita bareng-bareng bersama-sama melaksanakan kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk, melaksanakan himbauan Bapak Bupati Ponorogo. Faman ahabbahu qad nala manzilatan 'inda al-ilahi wa jazahu bi ihsan. Ya Imam Ar-Rusli, ya Sanadi, Anta Babullahi Mu'adzari, Fati Dunyaya wa Akhirati, Ya Terima kasih.
Ini kita dari lintas sektoral, bapak dari Berame, dari pemerintah desa, dari Puskesmas Lombok akan melaksanakan sosialisasi. Bahwasanya besok pagi hari Jumat akan diadakan kerja bakti massal dalam rangka PSM dan pemberantasan sarang nyamuk. Ini program pemerintah Pak Bupati, jangan sampai nanti masyarakat Ponorogo di tahun 2019 banyak yang terkena wabah masuk darah. Makanya besok pagi serentak ini bapak-bapak ibu-ibu kita melaksanakan kerja bakti semuanya. Lintas sektoral, satgas dan masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti dalam rangka PSM 3M plus. 3M plus itu apa? Yaitu menguras, mengubur, dan menutup apa saja yang akar air menggenang. Plusnya itu adalah dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang nyawa itu akan menjadi takut, contohnya jasri, serai, kemangi, dan lain-lain bukan. Nyawa ini bukan banyak, namun menghentikan sekitar